Pemirsa, kecelakaan beruntun terjadi di jalur Tengkorak Bangbayang, Cianjur, Jawa Barat. 6 orang tewas akibat kecelakaan itu. Kecelakaan beruntun terjadi di jalur Tengkorak Bangbayang, Cianjur, Jawa Barat, minggu siang. Kecelakaan di Jalan Raya Cianjur Sukabumi, Kampung Cipadang, Desa Bangbayang, Kecamatan Gembrong ini bermula ketika truk bermuatan tepung terigu melaju dari arah Sukabumi menuju Cianjur. Ketika melalui turunan dan menikung di kawasan Kampung Cipadang, truk tiba-tiba hilang kendali dan menabrak 7 kendaraan di depannya. Kecelakaan adalah remblong. Diduga remblong yang truk dari arah Sukabumi menuju Cianjur. Ini truk muatan apa kemudian? Muatan terigu. Terigu dari arah Sukabumi ke Cianjur. Berapa kendaraan yang terlibat? Kendaraan ada 3 kendaraan. Akibat kecelakaan, 5 orang meninggal di tempat, sementara korban yang semula mengalami luka berat meninggal sesaat setelah dibawa ke rumah sakit. 1 jenazah sudah dibawa oleh pihak keluarga. Yang sekarang yang masih di IGD sekitar 3 sudah teridentifikasi semua. Yang meninggal sekitar 6. Yang 4 sudah teridentifikasi, yang 2 belum. Yang 1 jenazah yang sudah teridentifikasi sudah dibawa korban sampai ke IGD, dan korban yang maupun sampai yang kamar jenazah langsung IKFM. Korban sudah tanpa identitas, Pak. Sementara 3 korban kecelakaan lainnya masih menjalani perawatan intensif di IGD RSUD Sayang Cianjur. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan.